Halo guys, bertemu lagi di channel Imam Muntahid. Semoga sehat selalu guys ya. Oke guys, pada video kali ini saya berbagi video sederhana, yaitu peternakan ayam kampung skala rumah tangga. Tapi salut guys, buat bapak peternaknya, beliau tekun beternak diawali dengan menetaskan telur sendiri. Jadi mendapatkan induk ayam-ayam kampung yang berkualitas dan tekun, mempelajari cara-cara beternaknya guys, membesarkan ayamnya guys. Jangan lupa guys, like and subscribe and share, comment. Oke guys, kita lihat, ayo. Oke guys, ini baru memasukkan telur-telurnya setelah diseleksi dengan diteropong guys. Tentunya dipilih yang bagus, sebagian dijual dan sebagian ditetaskan guys. Tentunya dikasih tanda guys ya, karena induknya itu ada beberapa jenis, yaitu ayam kampung biasa, ayam kube, crossing, blasteran, antara bangkok dengan ayam potong, boiler lah yang potong guys ya. Oke guys, jadi setelah 19 hari sampai 21 hari menetas guys, dan ini TOC yang baru berumur 3 hari guys. Agak takut dia guys, karena baru turun dari mesin penetas ya. Oke guys, ini sudah berumur antara 1 minggu lebih guys, 2 mingguan mulai tidak takut guys. Guys, sudah agak besar guys. Jadi setiap 1 bulan itu guys, itu bisa 1 kali penetasan guys, karena 19 hari dan 25 hari pembersihan kandang tetasnya, jadi bikinlah 1 bulan guys 100 telur guys, yang sisa-sisa dijual guys. Itu guys peternaknya guys. Ini guys ya, ini belum kumpul semua guys, karena sebagian dilepas guys. Ini yang merancak diri guys ya. Guys, kan ya. Guys, induknya. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe and comment di channel Imam Muntahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.